untuk para penghobi. Kemarin kita sudah naik ke gunung ya. Kalau sekarang kita akan sedikit ke bawah. Jadi kita akan mencari tanaman-tanaman yang di pesawahan. Pesawahan, kemudian sungai. Jadi kita lihat apa yang ada di pesawahan, apa yang ada di sungai untuk kita aplikasikan di aquascape ini. Terus ikutin, kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Terima kasih. Coba merapat. Ini saya kasih tahu di sini ada namanya sejenis tanaman Hygrophilia. Tapi kalau misalnya Latinnya biasanya sih disebutnya Hygrophilia araguay namanya. Ini nih. Ini memang dia tumbuhnya di persawahan yang lebat-lebat seperti kayak gini nih. Kita ambil ya. Hygrophilia namanya. Jadi ini hampir mirip, kemiripanannya hampir mirip dengan tanaman yang sejenis. Namun kalau teman-teman mau mengaplikasikan ke aquascape, ini tumbuhnya masih darat. Jadi dia batangnya agak kemerahan begini. Kemerahan, ada yang hijau juga batangnya seperti ini. Yang disebut dengan Hygrophilia araguay itu yang seperti ini. Jadi batangnya dia merah gitu ya. Dan memang tumbuhnya di area-area pinggir-pinggir sawah kayak gini. Tapi tidak semua ya saya temuin di sini aja ini. Di sana-sana sih nggak ada sih. Oke, teman-teman ini.
Hygrophilia bisa diaplikasikan di akuasir secara tumbuh emersal. Tapi bisa ini harus treatment dulu ya. Ini contoh ya, bisa diaplikasikan di akuasir. Oke, okay, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita cari lagi nih ke yang lain ya. Nah ini teman-teman, saya nemuin di sini tanaman permukaan. Biasanya tanaman permukaan itu ada beberapa macam. Ada Progbit, ada Carpius Nathan. Terus di sini juga saya nemuin di sini ada Hydrophyte. Ini contohnya nih. Ini tanaman untuk permukaan-permukaan air. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya ini di aquascape di atas di permukaan. Atau misalkan bisa aja ini diaplikasikan di paludarium. Cakep lah pokoknya, kita lihat ya. Ini nih, Hydrophyte namanya. Ini sih kotor ya, karena memang di persawahan kayak gini. Tapi kalau udah masuk ke tank, cakep tuh. Kita ambil ya, sedikit ya. Oke, teman-teman kita cari lagi ke sana ya. Siapa tuh ada yang...